Oh, maju lebah ya, Rizwan? Soalan internet, ya. Madu lebah. Amal makan madu sunnah tapi beli madu tiruan. Macam mana ni? Ikut kajian, 80% madu lebah yang dijual di Malaysia, Indonesia, tiruan. 80% penjualnya tidak amanah. Walaupun mungkin pakai ketayap atas kepala, minta maaf, saya suka buat macam tu. Saya nak bagi satu imej pada kita. Jangan imej itu imej luaran saja. Tapi yang penting ni dalaman. Jangan sekadar pakai ketayap atas kepala, assalamualaikum, madu lebah. Tapi sebenarnya kita tuang air pada madu lebah yang asal. Ikut kajian, 80% madu lebah yang dijual dalam pasaran, tiruan. Dia campur dengan satu benda yang lain. Bukan yang asal. Jadi, makanan sunnah ni pun satu hal. Makanan sunnah ini sebenarnya bukan kambing sebagainya. Kita dah ingat kambing makanan sunnah. Dah Nabi SAW memakan makanan yang baik di tempat baginda. Maka kita jika nak ikut sunnah, di tempat kita, kita pilih makanan yang baik berkhasiat di tempat kita. Itu sunnahnya. Nabi SAW memilih makanan yang baik berkhasiat mengikut tempat baginda. Maka kita memilih makanan yang baik berkhasiat di tempat kita. Itu sunnahnya. Bukan mesti mengikut Nabi SAW makan macam tu, itulah bendanya. Mesti kita ikut sebutir-sebutir. Bukan begitu. Bukan begitu. Kecuali bab makan minum yang dalilnya spesifik tentang kelebihan. Contoh madu lebah. Quran sebut secara spesifik. Jadi kelebihannya Quran sebut. Memang secara spesifik kita mengatakan madu lebah luar biasa sebab Quran yang sebut. Demikian juga dengan hadis-hadis yang tertentu yang menyebutkan kelebihan makanan tertentu. Contoh habbatu sauda. Nabi sebut khusus tentang kelebihannya. Kita berpegang. Tapi jika tak ada sebutan seperti itu, maka makanlah apa-apa saja ikut tempat kita. Asalkan halal dan tayyibah. Itu dah sunnah. Itu dah sunnah. Jadi bila orang jual makanan sunnah, saya amat kritikal. Minta maaflah penjual sunnah. Saya amat kritikal dengan jualan sunnah ini. Amat kritikal. Tapi madu lebah memang berdasarkan Al-Quran. Tapi dah pula tiruan. Sebab tu kita kena carilah orang yang kita kenal. Macam di Malaysia ada madu lebah tualang. Cukup bagus madu lebah tualang. Kalau saya cari kawan saya yang memang saya kenal lah, insyaAllah kawan baik, dia pun orang baik, dia pun di tempat yang tertentu yang boleh mendapat madu tualang dari hutan, saya ambil dari dia dan saya yakin dia tulen, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi boleh juga berguru dengan pakar-pakar madu lebah untuk kenal pasti antara yang tulen dengan yang tak tulen. Tapi itu kita tak ada masalah nak bincangnya, insyaAllah. Tapi betul macam ditanyanya, madu lebah tu bagus. Tapi penjualnya pula tak bagus. Sebab tu kita mukadimah tadi bab taqwa. Bab taqwa. Kalau tak ada taqwa, penjual tak ada taqwa, begitulah jadinya. Dia nak untung lebih, dia campurkan madu lebah popular dicampur dengan air. Dicampur dengan air itu popular. Di samping gula. Itu agak popular. 80% madu lebah di Malaysia tidak tulen. InsyaAllah.